Halo, balik lagi bersama Yato di channel Sesepuh NFT. Kita akan coba untuk membahas game Lulu Market. Game ini katanya gratis dan bisa dimainkan. Lalu game ini bergenre cocok tanam. Nah, mantep kan? Bagi dulur yang sedang nyari game cocok tanam, lalu atau cari game yang butuh modal dikit, karena game Lulu Market ini kan salah satu game yang bisa pakai modal dan cukup minim juga modalnya. Kita akan bahas hari ini sampai withdraw. Di sini saya akan coba untuk bermain di Android. Kita akan coba di Play Store, lalu kita klik Lulu Market. Besaran aplikasinya 68 MB dan masih sedikit yang main. 10.000 masih sedikit, apalagi banyak juga yang nggak main lagi. Kita coba untuk install gamenya. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu, karena di sini yang namanya game kan ada yang gratisnya, ada juga yang modalnya. Jadi kalau dulur berniat untuk investasi, harus paham ya resiko dan rewardnya. Karena saya di sini juga ada yang minta tolong untuk di review, ada yang tanya di grup Telegram, jadi saya akan coba review biar dulur lebih paham game Lulu Market kayak gimana. Sekalian kita coba daftar mainin gamenya sampai withdraw. Saya di sini sudah coba untuk install. Kita coba untuk main. Saya sudah buka gamenya dan masih loading. Saya akan coba masuk menggunakan email ya. Jadi nggak pakai ini. Kita coba pakai email. Lalu klik sign up di sini lor. Kita klik register by email. Lalu kita masukkan email ya di sini. Klik get code lor. Kita cek email. Setelah itu kita paste di sini. Lalu masukkan password juga lor. Setelah itu masukkan kode referral sesepuh NFT biar dulur dapat 100 seed atau 100 biji. Lumayan buat modal untuk bisa nanam di dalam gamenya. Untuk kode referral ada di sini lor. Tinggal di copy saja atau di kolom deskripsi. Setelah itu klik sign up. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dalam gamenya. Dapat land ya, ini land gratisnya, jadi land common. Kita langsung masuk ke tutorial untuk bermain dan masukkan land NFT-nya. Ini land gratis sih, bukan land NFT, land gratis lor. Oke lor, saya sudah menyelesaikan tutorialnya. Di sini adalah akun saya ya. Saya akan coba untuk memanen dulu. Jadi untuk awal-awal, dulur kalau memang ingin main fokus untuk nanam. Jadi memang tugas kita adalah nanam dan bisa dapat token Lulu ini. Untuk nanam, dulu harus cek cuaca karena cuaca ini penting. Contoh di sini ya, saya pakai BTC Wine dan Harvest. Harvest ini maksudnya adalah bagus. Kalau jelek itu bad. Di sini ya Harvest ini lumayan bad, modest, great. Nah ini nih. Kalau bad jangan dipakai. Kalau masih Harvest berarti masih bagus kayak gitu ya. Kalau bad jangan. Nah, di sini karena BTC saya masih harvest bagus, jadi saya akan coba untuk menanam di sini. Kita klik max lalu plan. Nah, sekarang sudah selesai dan kita hanya tunggu 1 menit dan cuaca ini penting agar panen kita lebih banyak. Setelah kita panen, anggaplah kita punya anggur. Setelah punya anggur, dulur bisa membuat minuman anggur ya di sini. Contoh di sini saya punya 1 atau 2 anggur. Kita masukkan untuk jadi 4 liter, kita klik high kayak gini. Tunggu prosesnya sampai selesai untuk buat minuman. Kalau minumannya jadi, dulur nanti bisa di bagian botol ini ya. Nanti kalau kekumpul 350 liter ditukar untuk jadi botol ini. Setelah untuk botol, dulur berarti sudah bisa jual. Nah, selain dari menanam sama botol, dulur juga bisa dapat token dari kereta api ini ya, tinggal klik max lalu klik jalan. Di sini ada kilometernya dan biarkan berjalan terus biar nanti dulur dapat cuannya. Mudah banget. Setelah itu dulur jangan lupa kalau sudah panen kayak gini. Kalau sudah panen nanti dulur bisa jual di market ini. Contoh di sini saya punya 15 kilo, saya akan jual 10 kilo. Per kilonya 20 berarti dapat 200 token kita jual. Sukses. Gitu ya, dan bertambah. Nah, kalau dulur ingin punya land banyak, dulur harus minting ini ya, minting NFT. Untuk minting ini harganya
ada yang pakai lock token. Di sini bisa pakai lock token ya. Contoh di sini saya deposit 200 ribu token nih. Nah, jadi kalau mau yang mudah bisa minting pakai lock token. Beli 1 juta nanti dapat acak kayak gitu lur. Setelah itu dulur, nanti kalau mendaftar akan dapat 3 badge ini ya. Saya dapat ini. Nanti badge ini bisa digunakan untuk offer center ini, untuk rental tanah. Manfaatkan lur. Setelah itu nanti dulur juga harus menyelesaikan stage atau tugas-tugas di sini karena lumayan banget. Contoh saya di sini menyelesaikan tugas dapat 100 seed. Ini sangat butuh banget untuk biar kita bisa menanam lebih banyak dan bisa dapat token lebih banyak juga. Di samping itu juga dulur bisa menyelesaikan misi harian di sini untuk dapat lulu token. Nah, jadi ini selesaikan semuanya untuk biar bisa dapat cuannya. Good job. Di samping itu, kalau memang dulur seed-nya habis, kita kan bisa lihat seed kita di sini ya. Kalau habis dulur bisa beli di sini. Di sini ya, kita beli buy, lalu konfirmasi akan dapat seed tambahan. Jadi untuk mainnya sangat mudah. Lalu kita langsung saja ke bagian withdraw. Bagaimana cara withdraw-nya? Untuk withdraw-nya, dulur harus pakai Kiwi Browser biar nanti bisa masuk ke dalam gamenya. Dulur kan sudah buat akun ya, jadi tinggal login saja. Kalau dulur sudah login kayak gini, pastikan dulur mode desktop biar tampilannya lebih luas lur. Lalu klik bagian profil, klik bagian my asset, lalu di sini akan kelihatan aset yang kita miliki. Di sini saya punya 200 ribu token karena deposit ya, biar cepat withdraw-nya. Dulur nggak lama-lama, biar tutorialnya jadi satu video. Setelah punya token, karena withdraw-nya minimal 100 ribu token, kita langsung coba withdraw di sini. Setelah itu kita akan pakai trust wallet atau terserah ya, pakai dompet apa, yang pasti harus dompet yang support BEP20. Setelah itu kita copy alamatnya. Nah, untuk cek alamat kita harus masukkan token Lulu Market smart contract-nya dulu. Kita klik add, kita klik tambah, kita ganti network-nya BSC, kita paste. Nanti akan muncul, kita save. Nah, ini ya, ini token kita. Lalu kita copy di sini, paste alamat kita, lalu klik maksimal. Untuk withdraw fee-nya 3.000, jadi karena saya punya 200.000, maka saya masukkan di sini 197.000. Seperti itu lur. Lalu di sini jaringannya BEP20, jadi jangan sampai salah. Alamatnya juga harus benar, setelah itu klik withdraw. Nah, sudah ya, di sini sedang request lur. Kita cek history, di sini ada ya 197.000 token. Confirming. Nah, di sini nih. Kita coba cek trust wallet. Kita refresh ya. Dan masuk lur, masuk ya. Masuk. Nah, kalau sudah masuk dulur bisa langsung jual di PancakeSwap kalau memang ingin langsung jual. Di sini ganti saja ya BSC kayak gitu, lalu di connect. Kita klik connect. Nah, kayak gini lur. BNB-nya harus di bawah. Di sini kita pilih Lulu Market karena nggak ada. Kita copy smart contract-nya, lalu paste, import, lalu klik max, jadi BNB. Lalu dijual aja ya, diklik-klik aja kayak gitu. Good job. Itu tadi cara withdraw-nya cukup mudah. Sekarang, untuk ikutan event-nya, dulur harus join ya di channel Telegram-nya kayak gini. Join Twitter kayak gini. Nah, seperti itu lur. Lalu undang temen ya, biar lebih banyak hadiahnya, lalu DM adminnya. Diklik saja, hai, I join Lulu Market Event, already follow Twitter and Telegram, kayak gitu. Nanti kalau dulur ditanya ini, bilang saja, I know from sesepuh NFT YouTube channel. Nanti dulur bilang aja kayak gini, biar dulur dapat 100 seed tokennya. Sedikit informasi tambahan sebelum saya tutup, dulur harus beli VIP ini ya. VIP ini penting agar dulur bisa withdraw. Kalau nggak ada VIP nggak bisa withdraw. Saya tadi udah coba beli ya dan juga coba deposit biar dulur tahu gamenya itu kayak gimana. Biar dulur juga nggak penasaran.
Kalau nggak mau beli VIP, dulur bisa nanam terus dan ngumpulin sampai 1 juta token luck. Bisa dari nanam, bisa juga dari undang temen, terserah ya. Karena dulur bisa minting NFT dengan pakai token luck. Sekian, matur nuwun lur.